감사합니 um, um. 什么？你刚刚说。 Oke, okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebagai kohos uh, di sini akan menyapa bapak ibu sekalian yang berada di rumah dan kita berbahagia ya bapak ibu karena hari ini adalah hari dimana kita bisa berkumpul bersama di room virtual dalam acara halal bihalal. Virtual, keluarga besar Fakultas Usuludin Adab dan Dakwah IAIN Pontianak sambil menunggu Bapak Rektor IAIN Pontianak masuk ke room virtual kita. Uh, untuk informasi, kita sekarang sedang terlive streaming uh, Facebook Fakultas Usuludin Adab dan Dakwah IAIN Pontianak. ya Jadi, nanti... Setelah uh, acara inti dimulai, uh, kita nanti akan saling sapa menyapa. Nanti akan dipandu oleh Ibu Ketua Panitia kita, Ibu Dr. Hajah Fitri Sukmawati, MC Psikolog. Ya. Oke. Bagaimana, Ibu Ibu Ketua Panitia? Ya, terima kasih, ya, kita masih ya, nunggu ya. Sudah. Semoga ya. Pak Rektor nggak ada kendala untuk masuk. Dia sudah WA juga, tapi kami kita tunggu sebentar ya. Oke, baik, Ibu. <tuh> Saya ingin menyapa uh, sebelum Bapak Rektor masuk. Saya ingin menyapa dulu uh, yang dari Pontianak Timur. Kaprodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Pak Buhori. Bagaimana suasana Idul Fitri di Pontianak Timur, Pak Buhori? Alhamdulillah, baik. Ya. Tapi bukan Pontianak Timur, Kai. Ini malah di oh, luar gimana? kota Pontianak saya, di Wajo. Oh, ya? oh, begitu ya? ya. Kalau di Pontianak Timur bagaimana suasananya? Ah, Pontianak Timur itu Bu Wardah, Bu Wardah. Oh, Bu Wardah ya. Tapi sepertinya iya. Bu Wardah tidak bersama kita ya di room ini ya. Oh iya, yang penting uh, hatinya tetap bersama. Oh iya iya iya. Oke, okay, oke. Okay. <laughs> Pak Abdul Hakim posisinya di saat ini Pak Abdul Hakim? Silakan di unmute dulu. Iya. Yeah. Di Kuburaya, Bu. Oh, Kuburaya. raya Iya, bagaimana suasana Idul Fitri di Kuburaya? Alhamdulillah. Pak? Suasana Idul Fitri berjalan normal seperti tahun-tahun sebelumnya, tidak oh, ada yang berubah. Iya, Karena iya. kan di kampung begitu. Iya, iya, iya. Berarti sehat semua ya, Pak ya? Mohon maaf lahir batin pada iya, para sama -sama. Bapak Ibu, Iya, sama-sama. Selamat Idul semuanya. Sama-sama, Pak. ya. Pak rektor Asal sudah Eh, oh, ke host, siap-siap, Pak rektor sudah masuk ya. Nanti tolong oh. diterima. Ya. Iya. Iya, iya mungkin nanti uh, karena kita sudah sapa-sapa sebelumnya uh, pembawa acara gimana pembawa Halo, acara, bu, ya? cek sound pembawa acara bu ya oke cek sound diterima ibu ketua panitia ya, cek sound ya assalamualaikum waalaikumsalam check sound diterima bapak dekan cek sound oke okay. sip jempol diterima <laughs> ya pak kabak check sound Oke, okay. sambil menunggu, uh, Pak Rektor masuk. Nanti, kalau sudah masuk, uh, room, Ya, nanti langsung saja, uh, Ibu, pembawa acara untuk memulainya, ya, Ibu. Diarahkan, ya. Diarahkan, kalau udah mulai, kasih kode aja. Oke, okay. kodenya gini, ya. Oke, 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 Sudah? sepertinya Bapak Rektor Syarif ya yang mulia sudah bergabung bersama kita ya Bu Bapak Ibu sekalian silahkan Ibu Ulya SAG sebagai pembawa acara untuk memulai acara ini silahkan Bu Ulya terima kasih Bu Ii Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, lagi minta bukakan sama Mas I.I. Saya bukakan. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Rektor IAIN Pontianak, yang kami hormati para pimpinan di lingkungan IAIN Pontianak, yang kami hormati Dekan Fakultas Usulin Adab dan Dakwah Yain Pontianak, yang kami hormati para pimpinan di lingkungan Fakultas Usulin Adab dan Dakwah Yain Pontianak, seluruh keluarga besar Fakultas Usulin Adab dan Dakwah Yain Pontianak, hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua berupa nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita bisa bersilaturahmi. Bersilaturahim secara online virtual dalam acara "Halal di Halal dan Peringatan Hari Lahir Pancasila", keluarga besar Fakultas Usul Din Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam. Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan doa dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Bapak Muhammad Habibie Mikom. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق Duhai Allah, puji syukur kami persembahkan untukmu atas nikmat dan karuniamu kami dapat merajut silaturahim hari ini dengan penuh kebahagiaan dalam momentum halal bihalal keluarga besar Fakultas Usuluddin Abad dan Dakwah sekaligus memperingati hari lahir Pancasila. Ya Allah, jadikan acara ini sebagai jalan turunnya rahmat bagi kami untuk memakmurkan bumi ini dengan cahaya ilmu dan kebaikan. Ya Allah, Ya roh, perkenankan kami memanjatkan doa. Semoga amal ibadah kami di bulan Ramadan-Mu engkau terima. Segala dosa dan kehilapan kami engkau maafkan Agar masa mendatang kami dapat lebih baik dan berprestasi, ya Allah, golongkan kami dalam hambamu yang pandai mensyukuri nikmat. Jauhkan kami dari sifat buruk, bimbing kami agar selalu beramal dengan penuh kesadaran. Mudahkan kami dalam mengatasi hambatan dan tantangan, ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan silaturahim eratkan kebersamaan kami. Berkat halal bihalal ampunkan dosa dan maafkan kehilapan kami. Sejahterakan kehidupan kami. Berilah kami kesempurnaan kesehatan jasmani dan rohani. Anugerahi kami kekuatan lahir dan batin yang hakiki. Serta limpahan kepada kami ilmu yang luas dan bermanfaat. Ya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, lapangkan dada kami, menaati segala perintahmu, Tabahkan hati kami untuk menjauhi semua laranganmu. Teguhkan pendirian kami untuk selalu bertakwa dan beriman. Rahmat dan ampunan lah yang kami damba dan harapkan. Allahumma innaka ta'lamu anna hazil kulub qadistama'at ala mahabbat wa ta'atik. Duhai Allah sang penggenggam hati, satukan dan kuatkanlah tali silaturahim di antara kami Agar senantiasa berhimpun dalam ketaatan kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa kina azaban nar, walhamdulillahi rabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم <applause> وسارعوا الى مغفره الرب فيكم وجن وجنة العرض في السماوات والأرض إن دنيا المتقين <applause> الذين ينفقون في السراء والضراء والكارم والكازمين الغيض والعافين عن الناس Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Pontianak kepada Bapak Dr. Ismail Ruslan MSI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Rektor IAIN Pontianak. Yang saya hormati para pimpinan Fakultas Usuludin Adab dan Dakwah. Yang saya hormati keluarga besar Fakultas Usuludin Adab dan Dakwah yang hadir pada hari ini yang saya hormati juga Bapak Ibu dosen di lingkungan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Ada juga unsur mahasiswa dari Dema Fuad Yain Pontianak, Fuad Yain Pontianak ya. Dan kawan-kawan dari kalangan administrasi juga hadir alhamdulillah semuanya berkesempatan hadir pada halal bihalal warga besar Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan satu momentum penting, yaitu halal bihalal virtual pada masa pandemi COVID-19 ini. Kami laporkan kepada Bapak Rektor bahwa dalam masa pandemi COVID-19 ini, Fuad Yain Pontianak tetap melaksanakan kegiatan akademik sejak awal pandemi sampai hari ini kita tetap melaksanakan kegiatan akademik tersebut. Tridharma Perguruan Tinggi pun dilaksanakan juga di lingkungan Fakultas Usul Adan dan Dakwah. Alhamdulillah, selain perkuliahan, ujian proposal, skripsi, para dosen tetap berkomitmen melaksanakan itu dengan cara virtual. Demikian juga, Bapak Rektor, bahwa kami mencatat Para dosen Fuad ini juga rajin melaksanakan kegiatan-kegiatan ilmiah, baik levelnya lokal maupun nasional dan internasional. Dalam pengamatan kami, para dosen Fuad ini sangat aktif sekali eh, melaksanakan webinar yang sebagai, eh, apa namanya, wujud tridharma perguruan tinggi para dosen-dosen ini. Selain itu, juga. Di fakultas usuludin adat Dakwah da kita juga kemarin telah melaksanakan webinar nasional, yaitu eh, Forum Dekan Forum Dakwah PTKN Seluruh Indonesia. Itu atas nama Yain Pontianak, kita dipercaya menjadi tuan rumah. Demikian juga dalam pengabdian masyarakat, dosen-dosen Fuad -dosen ini juga banyak yang melaksanakan kegiatan-kegiatan pengabdian pada masyarakat baik itu kegiatan pembagian sembako dan lain-lain itu banyak sekali dosen-dosen Fuad ini terlibat di dalamnya. Satu hal yang juga membanggakan bahwa di lingkungan mahasiswa Fuad pun juga kawan-kawan mahasiswa juga terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nah, inilah yang <coughs> perlu kami ratukan pada Bapak Rektor bahwa dalam kondisi yang serba sulit ini Fakultas Usul ini adalah dakwah tetap berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan akademik walaupun dengan serba keterbatasan dan lain-lain. Nah, dalam kegiatan itu kiranya terdapat kekurangan dan kehilapan kami dari pimpinan Fuad eh, dalam pelayanan dan lain-lain sebagainya. Kami mohon maaf kepada Bapak Rektor kiranya dalam eh, merespon apa namanya instruksi dan kegiatan-kegiatan lainnya mungkin agak terjadi miskomunikasi dan lain sebagainya. Atas nama pimpinan juga kami mohon maaf kepada seluruh keluarga besar, sivitas, akademika, fakultas, usulin, dan dakwah. Kiranya dalam masa pandemi ini terjadi pelayanan yang kurang maksimal, juga terjadi, terhadap eh, mahasiswa, kiranya beberapa hal yang mungkin terjadi miskomunikasi, sehingga kita ada hal-hal yang kurang lancar itu saja yang dapat saya sampaikan sekali lagi kami atas nama pribadi atas nama pimpinan dan keluarga besar Fuad mohon maaf selamat melayakan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah kiranya eh, suasana pandemi ini tidak menyurutkan semangat kita untuk selalu berbuat yang terbaik untuk kampus kita demikian yang dapat saya sampaikan Wallahul Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ismail Ruslan yang telah menyampaikan sambutannya pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan dan tausiah yang akan disampaikan oleh Rektor IAIN Pontianak kepada Bapak Dr. Haji Syarif MA kami persilakan. salah zoom saya bermasalah sedikit sebentar ya. Baik. Suaranya sudah masuk, Pak Rektor? Sudah masuk. Ya. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق <applause> ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما لا نبي بعد اللهم Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang dimuliakan Allah yang saya hormati dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, para wakil dekan, para dosen, para pejabat semua yang berhadir yang saya tidak sebut satu-satu nama pangkat gelar dan jabatannya <tuh> untuk kita semua yang saya hormati, saya banggakan kita banyak bersyukur kepada Allah dengan anugerahnya kita masih diberi kekuatan dan kesehatan dengan itu acara halal bihalal secara virtual ini untuk di kampus kita untuk pertama kalinya. Mungkin tingkat institut, insya Allah besok tanggal 3. Mengiringi syukur itu, sholat dan salam kita persembahkan kehadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang. Mumin Ramadan itu nanti adalah realnya tentang ucapan mengeluarkan umat dari kegelapan kepada yang terang benderang. Kiranya Allah mengizinkan sedikit kita sampaikan tentang apa yang gelap itu. Yang selama ini hanya menjadi materi mukadam pembukaan saya. Bapak Dekan dan para pejabat yang berhadir, saya ucapkan terima kasih atas semua aktivitas yang saya dapat memonitor dari informasi-informasi berupa berita dan lain-lain yang di-share di grup-grup di ataupun kepada pribadi saya. Ini sebenarnya materi yang baik untuk uh, para mahasiswa kita dan stakeholder yang lain bahwa pandemi ini adalah tidak membuat apa yang mereka sharingkan ke negara berupa UKT itu sia-sia. Hanya satu saja layanan kita yang eh, tidak terlaksana secara pis to piece, yaitu pendidikan dan pengajaran. Mana satu. Itu pun dilaksanakan oleh para dosen, oleh kita semua. Nah, oleh karena itu, pada rapat kami pimpinan PTKIN tentang beberapa usulan mahasiswa terkait UKT itu akan dikeluarkan KMA-nya dengan syarat-syarat tertentu. Sebab perawatan kampus dan lain-lain termasuk gaji dan honor para tenaga kampus itu tidak absen atau tidak loss tetap terbayar. Itu sebagai sambutan saya terhadap dan respon saya kepada kegiatan yang ada di Fuad. Nah, saya pikir teman-teman juga tidak berkurang komitmennya oleh karena pandemi ini. Sebelumnya saya mau report, kan? Minta report. Suara saya bagaimana? Terdengar baik? Baik, sangat baik. Baik. Ya, baik, baik. Kita lanjutkan sambutan ini sambil kita sharing ya kalau Bahasa Kyai Harjani itu tausiah. Sharing saja, kita tentang eh, sambil sharing eh, pengetahuan tentang hubungan Ramadan dengan Idul Fitri dan Syawal. Kita sambil nanti eh, di dalamnya selipkan bincangan tentang eh, tugas kita di kampus kita, padukan dengan para pejabat yang berhadir, para bapak, para dosen, ada adik mahasiswa. Saya tadi ada di dema ya, dema Fuad. Apa? Dewan ramai, ramai juga. Iya, dan yang lain baik. Ada 50 orang yang hadir. Di FB ada juga. Di di Facebook live juga. Oh iya, ya, baik. Baik Bu sekalian, kita berharap sebagai abdi negara Ramadan itu punya pengaruh yang positif nah, terhadap kinerja kita. Saya membaca beberapa teks, ternyata kinerja hati itu sangat terkait dengan kinerja fisik di surah tadi yang dibaca itu itu di antara instrumen penting ya, itu surah al-baqarah ayat 133 sampai 134 nah. Saya menerjemahkan surah Al-Baqarah ayat 183 tentang diwajibkannya puasa itu bahwa takwa itu tidak sama dengan mutakin. Oleh karena itu tujuannya adalah kita menjadi mutakin. Sedang takwa itu ada instrumen. Di dalam surah Al-Hajj ayat 32-33, ternyata takwa itu kinerja hati jika siam itu adalah kita dikehendaki mempuasakan hawa nafsu atau menahan hawa nafsu, maka siam itu tidak sama dengan imsak. Imsak itu adalah menahan untuk tidak makan dan tidak minum. Maka imsak itu adalah riado untuk mencapai siam. Sebaliknya untuk mencapai siam secara kinerja hati, itu instrumennya bukan tidak makan, tidak minum, tapi takwa. Takwa itu adalah hadirnya hati di hadapan Tuhan, itu di Baitul Atiq. Memang ayat itu dari sebelumnya, dari 28 itu tentang penyembelihan hewan, tentang kurban. <tuh> tapi ternyata tidak pernah ada orang memotong onta, kambing, di depan Ka'bah tidak ada. Maka dijelaskan. Di ayat 34-nya bahwa. Lai yanalullaha luhumuha wala dima'uha. Walakin yanalullaha taqwa. tuh jelasnya. Dalam menyembeli. Jadi di dalam ayat 33 itu. Lakum fiha manafi'un. Di dalam ritual itu ada manfaat. Jika tempat ritual itu wa mahilluha baitil atik. Kalau menyembelih hewan itu ternyata al insan hayawanun natik. Ini perspektif ya. Al, al insan hayawanun natik. Manusia itu adalah hewan yang pandai bertutur kata. Dan banyak pakar menyebutkan ternyata bahaya hawa nafsu manusia yang tidak tergan, tidak terkendali itu lebih parah, lebih berbahaya daripada binatang. Maka di ayat yang lain disebut adalah bahwa uh, hum adol ula ika kal an'am hum adol itu berkaitan dengan hawa nafsu. Walakadzarokna li jahanna maka sirom al jinni wal insi lahum kulubul la yafkahu nabiha yang dengan hati itu tidak berpikir, tidak memperdalam diri. Lahum adzanul la yasmau nabiha yang dengan telinga itu yang mempergunakan telinga itu bukan telinga ya, yang mendengar. Menurut surah as sajdah ayat 9. Yang mempergunakan telinga itu tidak mau mendengar. Uh, la yud, la yud biha. Jadi di Al-Quran itu beda kata uzun dengan kata sama. Beda kata ain dengan kata basor. Mereka punya yang dengan mata itu, yang mempergunakan mata itu tidak mau melihat. Mereka seperti binatang. Binatang punya mata, punya telinga, punya organ liver, tapi dia tidak dianugerahi nikmat. Namanya tidak dianugerahi batin, yaitu akal, fikir, hayal, faham, ilmu. Itu binatang tidak, manusia yang parah lebih parah dari binatang itu. Oleh karena itu di As di surah al hajj dari ayat 26 27 dalam sampai 33 itu berbicara kinerja hati dikunci oleh 34 yang sampai kepada Allah ritual kurban itu bukan daging dan darahnya tapi takwanya 32 33 takwa itu adalah hati sampai di baitil atik bukan liver yang sampai di baitil atik tapi pandangan orang yang dalam hati itu saya sebut dengan pandangan hati, fokus, itu namanya khusyuk. Irtika Zulbasori memusatkan pandangan hati sampai di Baitul Atif. Baitul Atif itu adalah salah satu nama dari Baitullah. Di zaman kenabian Muhammad Rasulullah SAW namanya Baitullah. Sebelumnya namanya Baitul Atif. Sebelumnya ada aras kursi. Itu benda, itu barang, wujudnya adalah non-fisik maka Ibrahim diperintah untuk membangun tandanya. Bahasa surah Al-Baqarah ayat 144 sampai 150 disebut dengan Satroh al-masjidil haram. Ketika ayat-ayat masjidil haram ini turun, masjid yang beton, itu yang di belakang saya gambar yang beton itu, itu belum terbangun, kecuali yang hitam itu. Artinya, yang maksud kata masjid haram di dalam Al-Quran itu bukan fisik itu. Kebetulan Umar membangun masjid untuk mengenang kata-kata al-haram. Maka masjid disebut dengan al-haram. Coba lihat di Arab. Tanyalah Pak Arjani dan kawan-kawan. Ketika orang menawarkan taksi dari Jeddah ke masjid itu tidak. Masjid haram, masjid haram, enggak. Tapi haram, haram gitu. Maka disebut khadimul haramain. Ya. Pemilik penguasa, perawat, pembantu, dua tempat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi masjid haram tempat sujud yang mulia itu termasuk wujud yang gaib. Maka satrohu, satrohu itu adalah pancang bahasa Pontianak. Bendanya adalah Ka'bah. Jadi eh, al-khusu itu adalah irtikazul basori, memusatkan pandangan hati harus ada satu titik. Kalau tidak ada satu titik, tidak terpusat, berkeliaran kemana-mana. Dalam sembahyang bisa aja Pak Ian itu kiblatnya ke pelamboyan misalnya. Ya, karena ada satu titik tadi. Allahu Akbar. Tidak ada satu titik yang ditahu mana harus dipusatkan. Tidak khusuklah dia. Ntar ke Pelamboyan. Ntar si Ulia balik kampung. Ntar jadi pergi ke Pasulu. Gitu, misalnya. Artinya gitu. Nah, ingat surah Toha 14 apa yang kau ingat dalam sembahyangmu itu Tuhan yang kau sembah. Hati-hati. Maka saya bilang, kita boleh tidak ngerti bahasa Arab. Kita boleh tidak jadi filosof. Kita, anda bukan, kita boleh bukan profesor, bukan seh. Tapi kita tidak boleh tidak tahu tentang bagaimana memusatkan pandangan hati. Karena itu yang sangat difokuskan oleh Rasulullah. Apa hubungannya dengan Ramadan? Nah ternyata kalau imsak itu adalah riado, latihan bagaimana hati menahan diri supaya kita tidak bertindak dan berkata dengan hawa nafsu. Latihannya seperti menahan tidak makan dan tidak minum. Menjadi relevan, kenapa Rasulullah itu mengingatkan kam min so'imin. atau hadis lain menyebutkan rubba min so'imin laisa laisalahu min syamihi illal ju wal atos. Tidak sedikit orang yang menjadi so'im, orang yang katanya bersaum atau bersiam itu yang hanya dapat haus dan lapar, lapar dan haus. Mungkin karena pengetahuannya bahwa puasa itu siam itu tidak makan dan tidak minum. Padahal bukan itu. Siam itu adalah kita sebagai mukmin diperintah untuk menahan hawa nafsu. Artinya bukan fisik. Nah, ternyata di banyak teks Al-Quran Allah mengklaim bahwa diri kita tidak bisa mengurus hawa nafsu, diri kita tidak bisa mengurus hati, apalagi mengurus hati orang lain. Ini saya ungkapan supaya kita tidak jumawa, supaya kita tidak bersifat posesif, apa obsesif, bukan posesif. Ya, <tuh> obsesif artinya terlalu berobsesi, ingin mengurus, membetulkan orang lain. Kita cukup menjalankan kewajiban. Coba lihat di surah Al-Baqarah, di surah Al-Anfal ayat 24. Wa lamu anallah yahulu Marun mar itu item-item manusia, item-item insan, rincian dari insan, yaitu penyakit hati. Dan hati itu hanya Allah yang bisa memisah. Di surah Al-Araf misalnya ayat 43, yang sering saya bawa sebagai mukadimah, terutama kalau khutbah Jumat. Wanazakna ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Kami, kata Tuhan, bukan kalian, wahai profesor, wahai para doktor, wahai para syekh, wahai para kiai. Nah. Bukan kalian, kami, kata Tuhan, yang mencabut apa yang berada di dalam dada mereka berupa penyakit hati. Ya. Di mana? Tajri min tahtimul anhar. Di tempat yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di mana itu? Itu di Baitul Atik. Di Baitullah. Wa kana arsuhu ta'al al-ma. Arasnya Allah itu uh, di atas air. Nah, ternyata di bawah tempat yang di atas tempat ada Ka'bah itu. Yang itu tanda di situlah ada bangunan gaib. Bangunan cahaya sebagai Baitullah. Ini namanya Aras, nama pertamanya nama Aras Kursi. Di bawah sana itu ada telaga air. Disebut dengan telaga Al-Kausar. Oleh karena itu, sesiapa yang merasa punya penyakit hati dan ingin diobati, datanglah ke tempat itu secara hakikat. Secara hakikat itu artinya bukan fisik yang datang. Kalau fisik yang dihasil di tempat itu, yang beruntung yang mukim di sana lah yang tiap hari di sana. Beruntung sekali. Sedangkan seperti Didi misalnya tak pernah minta lahir di Kapasulu. Saya juga tidak pernah minta lahir di Ketapang. Saya juga tidak menta, tidak pernah minta ditakdirkan tinggal di Pontianak. Allah lah yang mentakdirkan saya dan kita semua tinggal di Pontianak. Kalau fisik yang diasi oleh Allah, rugilah kita ini. Maka kata beliau, Inna Allah la yanzuru ila suarikum wala ila amwalikum hadis lain wala ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum Allah mandang hati dan niatmu apa niat itu niat itu hadirnya hati di kiblat <tuh> kalau lafaz niat itu tidak sama dengan niat usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati itu yang penting kalau muka ini tak sampai ke kiblat, terbentuk dinding tak nyampai mata kita itu. Coba terawang oleh Didi ke Pasulu. Kelihatan ndak? Ndak kelihatan, terhalang oleh laptop di depannya, oleh HP di depan. Coba hati yang pandang. Nyampe. Klosetnya itu di dapur atau di di apa? Apa namanya di sungai itu Didi? Lanting. Di mana? Coba sekarang yang Anda juga tidak di dalam WC pandang ke dalam WC sana kelihatan kalau klosetnya dulu atau pokok warnanya apa nah, pandangan hati ini yang dianggap oleh Allah jadi siam itu instrumen utamanya takwa bukan takwa itu tujuan tujuannya menjadi orang mutakin jadi uh, Didi kau pergi ke Kwasulu mudah-mudahan kau dapat bis ya nah, itu istilahnya itu mudah-mudahan kau dapat melaksanakan takwa ya mudah-mudahan kamu dapat mampu menghadirkan hatimu di kiblat ya ya gitu jadi itu baru kemudian apa nah saya ulangi jadi bukan tidak makan tidak minum itu imsak maka boleh dikritik itu definisi kuasa adalah eh, tidak makan tidak minum Sejak terbit pajak sampai terbenam matahari. Dan senggama juga. Itu imsak. Maka di masjid-masjid kampung teriak-teriak. Jam 415 mulai dia. 20. Imsak. Imsak. Nanti tidak boleh makan, tidak boleh minum. Imsak ini seakan satu istiqaq dengan miskin. Tapi kalau miskin dia mereka tidak makan, tidak minum. Karena tidak punya. Kalau kita menjadi orang yang berimsak. Karena kita ingin latihan untuk menahan hawa nafsu. Oleh karena itu, esensi Ramadan itu bukan pada bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan, jadi tidak betul ada orang marah. Tunggu kau ya nanti habis lebaran. Tampar kamu. Itu artinya apa? Dia tidak mengerti esensi Ramadan. Esensi Ramadan itu ada di luar Ramadan. Maka syawal itu peningkatan. Kalau yang semula marahnya lima kali dalam sehari, sawal tinggal dua kali, bukan meningkat jumlah jadi dua belas kali marahnya. Nah. nah, oleh karena itu harus diselipkan tentang pembahasan fitrah. Ketika bicara Idul Fitri, dalam tulisan saya itu, sebagai dua fitrah, itu. fitrah itu salah satu pengertiannya ada "ahimlah" atau "hamlah". Bawaan saya namakan bawaan dasar ada. Fitrah insania dan ada fitrah ruhia. Fitrah insania itu, kata insan, anas, an di dalam Al-Quran itu tidak kurang diulang dalam 159 teks ayat Al-Quran. Boleh diteliti. Semuanya konotasinya adalah jelek. Kecuali di surah itu, At-Tin. Itu pun kepada bentuk tubuh fi Tapi ingat, summa fi Tuh. Ini bentuk tubuh itu Bapak Adam sebaik-baik bentuk. Tidak ada makhluk di permukaan bumi sebaik bentuknya manusia ini. Lainnya itu nanti nasul Jadi jadi kayu bakar neraka manusia itu. Jadi insan itu sebenarnya bukan subjek dia sifat. Nah, fitrah insaniah itu berasal dari asal kejadian insan itu sendiri. Atorix 5 sampai 7 misalnya. Maaf ya saya ini munasabat saja. Supaya supaya kalaupun tidak 100% kita keyakinan kita lebihlah dari 7%. Karena ayat-ayat yang saya bawa. Nanti kalau pendapat ini pendapat itu nanti kita malah ragu. Kata Pak Ruslan, Kata Pak Ismail, ya saya juga dokter, boleh berpendapat seperti itu. Tapi ketika saya nyampe Al-Quran, Pak Dekan tak berani, oh saya juga bisa berpendapat seperti itu. Karena Al-Quran bukan pendapat. Saya cuma mengutip saja. Falyanzuril insanu mimma khuliko, khuliko mimma indafik, ya khrujumim bani sulbi wat tara'ib. Ini saya bicara tentang, tentang fitrah ruhiyah. Eh, fitrah insaniyah, bawaan dasar insan. Hendaklah manusia itu menyelidiki menazor namanya. Memperhatikan. Dari apa ia dijadikan? Belum manusia itu menyelidiki, Allah sudah kasih tahu. indafik. Manusia itu dijadikan dari air yang terpancar. Terpancar dari mana? Tentu bukan dari air keran. Yahruju mimbaini sulbi wataroib. Jadi insan itu asal kejadiannya keluar dari tulang punggung laki-laki tulang dada perempuan tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan apa yang keluar dari tulang laki-laki dari, dari dari sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan itu surah al-muminun menjelaskan inna kholqal insana min sulalatim mintin sumajal nahu di qorolim makin Pak Harjani kalau salah di saya summa ja'alna summa ja'alna nutfatan alaqatan fa khalaqnal alaqan mudghatan fa kasunal fa khalaqnal mudghata idhama fa kasunal idhama lahma summa ansha'nahu khalqan akhar sampai berikutnya ayat 14 Jadi ternyata saripati tanah itu ini ternyata laki-laki yang disebut ini dijadikan sperma Sperma itu di dalam rahim yang kokoh Dijadikan sesuatu yang bergantung Alak, saya menerjemahkan alakon itu darah beku Karena guru saya menerjemahkan begitu Lalu jadikan daging, daging jadikan tulang Tulang dibungkus dengan daging Baru summa ansya nau holkon Itu cabang bayi nah. Ternyata mana insannya Itu ternyata tubuh manusia Tubuh insan, bukan insan Mana manusianya itu kita rujuk ke Surah Al-Ahzab, eh, Surah As-Sajadah, ayat 7, 8, 9. ayat 7. ayat asana kullasyai'in khalaqahu wa ayat khalqal insan min tin itu Bapak Adam ke surah ayat nah, ayat yang membaguskan, mencantikkan semua yang dijadikannya, mula-mula menjadikan insan itu dari tanah, itu Bapak Adam. Nah, Ibu Hawa itu dari tulang rusuk. Anak cucu Adam laki perempuan tidak dari tanah, tidak dari tulang rusuk. Di ayat 8 yang disebut itu anak cucu Adam. Summa ja'ala naslahu min sulalatin mimma'in Kemudian kami menjadikan anak cucu Adam. Nah, setelah itu turunannya. Anak cucu Adam itu dari sari pati air yang hina. Jadi, Bu Ulia jangan mau lagi, Bu Fitri jangan mau lagi dibilang di tulang rusuk. Nah, ya. Itu dari sari pati air yang hina. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa air itu disebut hina? Padahal sperma itu tidak najis. Semua kita pikih mengatakan sperma tidak najis, sperma dipegang tidak membatalkan wudhu, dan tidak wajib bersuci. Tapi ketika mengeluarkan sperma itu, wajib mandi dari ujung rambut, ujung kaki. Disebut mensulati mimma imma hin. kenapa? Jawablah, kalau bisa oleh para ahli pikih, saya yakin tidak bisa dijawab. Mengapa? Disebut ayat yang hina hakikatnya adalah bukan sperma itu yang hina. Tapi dalam setes setetes sperma itu dijelaskan di dalam kitab Atib At Asyuti ada hadis Al Baihaki menyebutkan Khalaqallahu insana min asya min Ada rahasia yang rahasia itu kalau kita tidak ketahui, rahasia itu nanti bibit hawa nafsu itu. Yang kalau kita tidak ketahui rahasianya, rahasia apa? Rahasia untuk mengendalikannya, maka kita, kita itu siapa? Di surah As-Sajadah itu ayat sembilannya. Summa ja'ala summa sawwahu wa nafakha fihi mirruhihi wa ja'ala jadi di Al-Baqarah eh di As-Sajdah ayat 9 ayat 7 8 9 ini menjelaskan pertama membedakan insan dan ruh. Yang kedua, insan itu adalah pasif, tidak sempurna. Oleh karena insan itu bukan subjek. Insan itu sifat. Siapa subjeknya? Untuk menyempurnakan kejadian manusia, siapa manusia itu? Adam dari tanah, ibu Hawa dari tulang rusuk, anak cucu Adam dari sari pati air yang hina, yang terpancar dari tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Untuk menyempurnakannya, Allah tiapkan ruh kemana? Ke dalam jasad, ke dalam tubuh manusia itu. Maka Al-Quran sangat membedakan. Insya Allah dengan izin Allah sangat saya dapat menyampaikan bukan menjelaskan menyampaikan penjelasan perbedaan jasad kemudian jasmania dan basar di buku terbaru saya yang akan terbit menapaki arah marifat saya jelaskan mengenal jasad jasmania dan basar jadi yang subjek itu ruh yang dikasih penglihatan pendengaran dan rasa itu ruh, bukan manusia, bukan tubuh manusia. Bagaimana membuktikannya? Di surah Az-Zumar, surah 43 ayat surah 39 ayat 43, Allahu yatawaffal anfusahina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah itu mewafat jadi di Al-Quran itu beda kata mata atau al-maut dengan wafat. Kalau mata itu mati, wafat itu adalah ruh itu ditahan. Anfus di situ adalah diri, bukan jiwa. Jadi nafsun itu diri. Allah menahan diri. Siapa diri? Itu subjek. Siapa subjek? As-Sajjadah 9 itu ruh. Ruh yang dikasih penglihatan, pendengaran, dan rasa pada waktu kematian dan waktu tidur, ruh itu dicabut oleh Allah, dipisah dari tubuh. Nah. Si mauta, wa ila musamma. Ditahannya betul orang yang telah ditetapkan kematiannya dan yang lain yang belum ditetapkan matiannya dikembalikan lagi ke dalam tubuh. Ila musamma. Sampai waktu tertentu nanti ditetapkan juga kematiannya. Apa relevansinya? As-Sajadah mengatakan yang dikasih penglihatan, pendengaran, dan rasa itu ruh. Nah, ketika ruh dicabut, nah perhatikan orang ruh yang dicabut itu karena mati atau karena tidur. Ada mata orang mati bisa melihat tidak? Ada telinga bisa mendengar? Ada sekujur tubuh, ada lidah bisa merasa? Pasti tidak. Apa sebab? Yang dikasih rasa, dikasih penglihatan, dikasih mendengar yaitu ruh sedang dicabut atau sedang tidak ada di tubuh itu maka sesungguhnya yang ada di tubuh ini alat panca indera bukan panca indera mata bukan panca indera tapi alatnya maka tadi itu lahum ayun la yubsiruna yang dengan mata itu atau yang menggunakan mata itu tidak melihat basor itu pandangan bukan ru'ya Jadi saudara-saudara, Bapak-Ibu sekalian, kembali ke tadi. Ternyata insan itulah wujud hawa nafsu. Di buku saya, saya katakan hawa nafsu dunia setan. Empat anasir, minarrihi wal ma'i watini wanar. Yang dari air bukan air asal kejadiannya. Yang dari tanah bukan tanah. Insan itu. Yang dari yang dari api bukan api. Minarrihi itu sesuatu. Asya itu min arbati asya. Empat sesuatu. Empat sesuatu itu Allah Rasulullah mengatakan al insanu sirri wa ana sirruhu. Kata beliau yang aku rahasianya. Artinya pengabaran dari Rasulullah lah yang membongkar rahasia ini yang berwujud ada aduika nafsukal lati baina jambaika. Musuh yang patut yang perlu kau perangi itu bukan Amerika, bukan teroris, bukan yang lain-lain. Tapi e, nafsumu, yang berada di antara kedua lambung masuk dalam tubuhmu sebatang itu apa itu hawa nafsu dunia setan dari empat itu empat sesuatu itu pengabaran Rasulullah mungkin jarang ditemukan literatur kecuali dalam wujud di balik teks kalau itu dianggap literatur kalau tidak sah tapi ada ISBN pula sah yang tidak dikutip tuh rihi itu ada ruh raihan. Minal ma'i itu ruh rahmani. Minat itu ruh jasmani. Minan nari itu ruh idofi. Adik-adik ng -adik ngutip sah kok. Buku itu ada SBN-nya. Asli tulisan saya. Saya menyalinkan di buku itu. Dan hadis juga ada. Dalam kitab Atib Asyuti. Periksalah di situ. Nah. Ada hawa pada kamu sifat pantang kelintasan, oleh karena ruh raihan, rahasia air, rahasia angin memenuhi seluruh rongga pada kamu. Ini real, ilmiah. Kalau udara itu tidak, tidak masuk ke tubuh kita, dalam beberapa detik kita bisa kolaps. Pertanyaannya, mengapa uh, udara itu keluar masuk? Dokter ahli jantung sekalipun, dokter tidak bisa tahu rahasianya mengapa udara keluar masuk ternyata Allah dan rasulnya menjelaskan oleh karena ada rahasia dari angin itu bernama ruidhu eh, ruraihan itu memenuhi seluruh rongga kita ini. Ada nafsu yaitu sifat pantang kerendahan pada kamu oleh karena rahasia air yaitu ruruhmani menjadi urat benak dan tulang pada kamu. Nanti di, di anu ada tulang dah. Urat benak dan tulang, itulah yang melahirkan nafsu, sifat pantang kerendahan. Sudah mulai ada pada kita itu sifat pantang kelintasan. Sudah mulai terasa nanti tapi nanti ada detailnya. Ada dunia pada kamu oleh yaitu sifat pantang kekurangan oleh karena rahasia tanah yaitu ruh jasmani menjadi daging, kulit dan bulu. Maka yang nampak-nampak ini disebut dengan jasmania, sebangsa jasmani karena dijadikan dari rahasia tanah yaitu ruh jasmani. Disebut jasmania. Daging, kulit, dan bulu atau roma. Nanti paling atas pada tubuh kita, nah ini adalah basar. Kata Pak Kures, basar itu adalah wujud yang di atasnya ada bulu-bulu. Nah, itu basar. Jadi basar paling luar, jasmania lapis kedua, utuh itu adalah jasa Ada setan pada kamu, yaitu sifat pantang kalah. Nah, kalau yang tv, -TV yang dimaksud oleh itu, saya tidak yakin juga krunya melihat jin ya, itu bukan setan. Itu hantu-hantu, itu jin. Jin itu pensiunan iblis. Iblis itu adalah ruh ketika menghuni tubuh, tidak pernah hadir di hadapan Allah. Ketika ruh itu menghuni tubuh, hatinya tidak pernah berkiblat, hatinya tidak pernah sholat, hanya ritual sembahyang saja. Cirinya adalah HNDs-nya itu muncul hawa nafsu dan setan pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kekurangan, pantang kalah. Nah, Al-Qur'an menyebut tiga nafsu. Surah Ar-Ra'du ayat 28 itu adalah nafs mutmainnah. Surah Yusuf ayat 53 itu nafs ammarah. Surah Al-Qiyamah ayat 2 nafs lawwamah. Yang jelek dua itu, diri yang ammaroh. La ammaratum bisu diri yang memerintah keburukan wujudnya dua sifat pantang kalah bergabung dengan sifat pantang rendah setan bergabung dengan nafsu itu melahirkan sifat emosional dua mudah marah tiga mudah tersinggung itu nafs amaro di, di depan orang marah di depan orang emosional tidak ada baiknya orang dan tiga bentuk Sifat ini selalu mem memerintah kepada yang tidak baik. Semua orang di matanya buruk. Nah, itu. Lalu itu nafs ammar. Lawamah mana itu bergabungan sifat pantang kerintasan dan sifat pantang kekurangan dunia dan hawa itu melahirkan sifat ajib, ejbun, ojub, takjub akan dirinya. Dialah yang pinter, dialah yang jago. Dialah yang segalanya, dialah yang punya peran. Itu ajib. Takjub akan dirinya. Dialah yang darah biru, orang lain hitam darahnya. Dia yang turun ini, turun itu. Padahal Sidin Ali, orang paling dekat dengan Rasulullah mengatakan, "Laisal fata kana abi, walakin al Maya ha anaza. Kata Ali begitu. Bukan seorang pemuda yang hanya mengatakan, "Oh, itu kakekku tuh. Dia raja tuh dulu tuh." Oh dia darah biru tuh. Nah, itu bukan pemuda itu kata Sayyidina Ali. Pemuda itu yang mengatakan ini aku. Nah, gitu. Ini diriku apa adanya. Mengandalkan dirinya. Tentu orang yang ajib ini, yang ujuk bangga diri, tak dirinya, dia mengharapkan pujian dari manusia. Maka ria ujungnya. Show only. Pamer saja. Itulah awal orang takabur namanya. Takabur ini Membesak-besakkan diri. Memakai sifat Tuhan. Nanti ketika orang tidak memuji dia. Kalau dia tampil dengan segalanya. Muncul irinya. Hasadnya muncul. Iri itu sifat yang tidak enjoy. Akan kelebihan dan keberhasilan orang lain. Nanti muncul sifat berikutnya itu. Dengki. Dengki tidak sama dengan iri. Dengki itu sudah lebih nyata lagi daripada iri itu perbuatan yang tidak baik berlandaskan keiriannya itu apa bentuknya nanti menghasut orang, menfitnah orang, menghasut orang itu mengundang orang presentasi depan orang lain supaya orang itu senada dengan dia dengan yang apa iriin yang dia iri itu di kepalain kepada orang lain tuh dia ngajak gotong royong dia nah, nanti udah senada orang itu dapat kru dia baru menfitnah Ah, itu itu berbahaya. Jadi menghasut, menfitnah itu berbahaya. Nah, gitu. Ujung-ujungnya apa? Nah, ini kejadian betul di kampus kita. Itu. Mohon maaf ya, bukan di internal. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya luy. Ada sifat tamak loba. Tamak. Memang kadang karena itu orang bisa iri. Nah, ini ini sifat dari lahir di sifat pantang kekurangan tadi. Sifat dunia. Tamak loba. Itulah semuanya orang sombong. Ada 13 maksyat batin. Itulah hawa nafsu yang saya namakan dengan hawa nafsu yang singkat dengan induknya hawa nafsu dunia setan. Nah ini sebenarnya yang ditarget oleh siam itu. Modalnya apa? Takwa. Takwa itu apa? Hadir hati di Baitul Atik pandangan hati. Untuk apa? Tentu untuk diintervensi oleh Allah. Karena Allah sudah mengklaim bukan para dosen kepada mahasiswanya yang bisa betulkan hati. Bukan para kiai kepada santrinya. Bukan pendakwah kepada jamaahnya. Bukan profesor kepada klaimnya. Bukan syekh kepada pengikutnya. Bukan. Kami, kata Tuhan, bukan kalian. Barang siapa yang menginginkan dirinya, anak dan istri atau keluarganya, kolega dan tetangganya, ingin baik, bebas dari penyakit hati yang tadi itu. Kenalkanlah dia cara khusyuk, cara menghadirkan hati di hadapan Allah. Tidak susah. Yang susah itu sifat, sifat egois tadi, yang pantang kalah, pantang kerendahan tadi itu yang susah. Tidak mau dikabarkan orang. Ujung sembahyang hatinya kepambelian, pilih udang dan kembung di sana ujung-ujungnya balik kampung menjala di sana. Tidak percaya, bolehlah sembahyang nanti. Tak usah, tak usah mustaqbilal kiblati. Ujung-ujungnya apa? Dalam sembahyang bikin makalah. Dalam menit sudah dapat 40 halaman. Sampai ke konklusinya. Yaitu. Tidak payah sebenarnya memusnahkan hati itu. Kenapa? Allah sudah memerintah pada Ibrahim untuk membangun tanda kiblat itu. Jadi, Satroh itu pancang, tanda. Bahasa Jawa Timur itu tetanger. Bahasa Pontianak pancang. Tepat di posisi yang ada Ka'bah hubungan cah. Ini pengalaman para auliya ambiya dan pengalaman orang yang diizinkan oleh Allah dan Rasulnya untuk bertemu dengan beliau di sana. Bukan Allah yang temui, tapi wasilahnya Allah yang ditemui di sana. Kalau tidak, mana bisa bercerita. Bohong bercerita namanya, Kau tidak pernah ketemu dengan tempat itu. Cuman kan kadang di zaman sekarang ini, kita harus sembunyi di tengah terik matahari. Kalau dikabarkan pun, tidak percaya. Nah, gitu. Di sana kata beliau, kalau engkau inginkan inspirasi, datanglah ke sini. Ingatanmu yang datang. Bukan kalau datang tiap hari, mana mampu. Itulah makna dari Surah Al-Baqarah ayat 152. Apa itu? Uzkuruni azkurkum Ingatlah aku, maka aku mengingatkan engkau. Akan mengingatkan engkau. Jadi bukan Allah ingat kita. Emang siapa kita? Allah ingat kita. Yaitu yang pertama itu lazim. Yang kedua itu muta'addi. Apa yang ini akan, akan di Hati ini diingatkan. Karena sudah dibersihkan, dibikin ingat dia. Itu ada adik mahasiswa seringlah sholat, bersolawat kepada Rasul, bangun tahajud, belajar malam-malam. Iya. Hati kita diingatkan. Oh, ternyata tengyang-ngyang Pak Ismail ceramah begini di, di kelasnya. Oh, teringat dia. Tak perlu baca buku akhirnya. Ngandalkan baca buku, ayolah. Kita taruhan yuk. Eh, tak boleh taruhan ya. Kita yang doktor pun lah. Kalau ndak baca ulang, tidak ingat buku itu, ayolah. Bolehlah. Kalau malamnya tidak baca, tidak akan bisa mengajar. Pak. Karena mengandalkan buku. Coba mengandalkan sini. Minta diingatkan oleh Allah. Bukankah dia al-alim beliau. Dia mengingatkan. Dia yang ngasih ke sini. Jadi, nih atkuru, Bentuknya syukuri dia. Jadi, dia aulia. Di dalam Al-Quran itu kebanyakan semua teks tentang nikmatnya cuma mufrad hanya satu yang jama. Untuk menjelaskan sesungguhnya adalah kita itu hanya mendapat satu nikmat. Nikmat itu anugerah. Rasa itu zat nikmat. Maka nikmat beda dengan fadlun atau karunia. Makanan itu bukan nikmat, tapi karunia Allah sehat juga bukan nikmat tapi karunia fadlun atau fadoil itu surah al jumah ayat 10 11 fa idza qudiyatis salatu fil ard min fadlillah bukan wabtabu min nikmatillah enggak ada maka nikmat itu nanti sandingannya pasti dengan kufur maka syukuri nikmat syukuri anugerahku dalam hatimu itu jadi kepada ruh itu disertakan nikmat itu nanti disebut dengan fitrah ruhia kita sedang membahas fitrah insania intinya adalah untuk kembali ke fitrah itu fitrah diri yaitu fitrah ruhia berupa apa Siddiq amanah tabligh fatona sifat baik jujur dalam hati sidik selalu berkata jujur mau contoh nah, ingatlah seminggu yang lalu tak saya kabarkan dengan saya apa yang kita buat dalam seminggu ini? Umpama ada yang kita lakukan sesuatu yang tidak baik, orang lain tidak tahu, anak istri suami tidak tahu. Di sini, tahu tidak? Di sini tercatat. Di sini, di sini tercatat. Di sini itu bukti bahwa kita itu membuat sifat jujur. Sini, mensifat sifat baik. Kenapa? Karena, Karena dia amanah. Dia amanah Allah zat atau rasa atau nikmat itu amanah Allah di sini. Oleh karena itu ketika saya minta doa untuk mencalon rektor dulu, amanah guru saya adalah, iya nak, saya doakan. Tapi kamu harus tahu bahwa di dalam dada semua orang yang kamu pimpin itu ada amanah Allah. Itu zat atau rasa. Itu nikmat. Jadi kita jadi pimpin Jangan mudah-mudah kemudian menyinggung apa yang kita, siapa yang pimpin. Kalau terasa, pasti kita tahu kita menyinggung atau tidak. Nah, cepat kita bersahadat dan minta maaf. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian, Pak Dekan masih tersinggung, jangan diam, kabarkan ke saya. Nanti saya minta maaf, karena itu amanah. Jadi, dia ini amanah Allah. Maka dia bertablir. Bertablir kalau yang saya saat sekarang ini bukan bertablir. Namanya. Berdakwah namanya. Bertablir itu artinya menyampaikan. Apa yang disampaikan? Jejak perilaku kita. Disampaikan ke mana? Disampaikan ke sini. Menjadi tulisan, menjadi kitab namanya. Itulah yang dipinta di surah Al-Isra ayat 14. Ikro kitabaka. Kafa bin yauma hasiba. Baca catatanmu. Baca kitabmu. Hari ini juga kamu bisa membaca. Bisa menghitung dirimu demi Allah, demi Rasul. Semua kita baca dalam seminggu, bisa tidak kita hitung? Salah kita, baiknya kita di sini. Katanya, "Rokib Atid mencatat amal baik, amal buruk." Tapi kok di sini bacaannya? Apa hubungan ruh dengan malaikat? Itu pertanyaan tidak mudah, tapi mudah bagi yang tidak egois. Bisa dijawabnya di sini catatan itu tersimpan di sini mahfus ter, terpelihara di sini catatan itu dari umur kita tujuh tahun sejak ingat tercatat di semua itu yang dibaca supaya apa supaya fatona supaya bijak supaya cerdas orang cerdas itu bukan yang bukunya begunung gunung orang yang cerdas itu adalah yang dapat menjadikan pengalamannya sebagai guru sebagai pelajaran Orang yang sudah membaca diri, dia akan bijak, tidak mudah mengejudge orang lain. Tidak mudah menghakimi orang lain. Apa sebab? Dirinya belum tentu lebih baik dari orang lain. Maka dia akan hati-hati berbicara. Dalam berbicara dia memperhatikan tantangan, siapa yang dihadapinya. Dalam melangkah dia akan memperhatikan tempat berbijak. Dia akan bijak, akan cerdas. Dia punya sifat toleransi, punya tutur kata yang baik. Kenapa? Dia sadar betul di dadanya menyimpan semua jejak laku perilaku. Maka sering saya katakan kita tampak mulia ini di permukaan umum oleh karena Allah masih melindungi menjaga aib kita. Maka tugas kita adalah menjaga aib saudara. Apa kata beliau? man sataro akhihi satarallahu aibahu yaumal qiyamah sesiapa yang menjaga aib saudaranya maka Allah akan tutup aibnya di akhirat di mata Allah apa yang tersembunyi sudah saudara mengapa saudara harus dijaga karena ruh itu bersaudara Allah kan tak pandang rupa tak pandang amal pandang wujud yang dalam hati itu. Tak pandang rupanya mau mau ceklat, mau hitam, mau, mau keling, tidak dipandang oleh Allah. Ya kan? Tapi yang datang daripada Allah, ruh itu, itu bisa dibaca dalam tulisan saya tentang uhwa ilahiyah. Persaudaraan setuhan. Itu Pak Ismail di FKUB itu. Maka nanti ayat ini, apa, apa, di ayat itu, orang yang innal ladina man amana innal inna apa man billah innal eh, apa tuh bahwa mata Allah itu nilai orang mukmin yang beriman, orang majusi, yang lain-lain, yang beda akidah bukan urusan kita. Pak Ajani mohon dipancing Ayat apa itu? Innaladina amanu walladina hadu wa nasoro sobi man amna billah. Itu syartiyah itu. Artinya apa? Di surah Al-Isra ayat eh, eh, ayat eh, 14 apa? Orang-orang Badui berkata, kami telah beriman. Katanya. Kata Rasul apa? Kul, lam tu'minu kalian belum beriman ulakin apa tuh tapi kamu telah berislam tapi belum beriman karena apa e, iman dalam hati belum masuk ya, jadi kepercayaan Allah yang dalam hati itu belum masuk ke tempat asalnya nah, ternyata beriman itu itu kan fi'il ya amanu itu menjadi mukmin itu di surah al-mukminun ayat 1 dan 2 itu orang yang sholat itu disebut orang mukmin, bukan orang ber-KTP. Ternyata ruh, iblis, para malaikat selagi ada si Allah itu mukmin namanya. Sebelum ada tubuh Adam itu nama mukmin belum terbagi tiga, ya. Apa terbagi tiga itu? Samitna wa atokna, samitna wa asoina, wa ma Yang wa ma yang wa itu malaikat. Yang waasoina itu iblis. Nah, siapa yang memperan dua ini? Uma ma itu yang masuk ke tubuh manusia itu bisa jadi sebangsa malaikat, bisa jadi iblis. Itu dia. Siapa yang sebangsa malaikat yang turut fitrah ruhiyahnya, yang idil fitri. Siapa yang jadi iblis, yang menurut fitrah insaniannya. Pensiunan orang yang nurut fitrah insaniannya itu jadi jin gentayangan. tidak bisa balik ke tempat asal gampang kalau orang mati innalillah wa inna ilaihi rajiun gimana cara balik maka ayat itu sebenarnya bukan bukan ayat kematian surah al-baqarah ayat 156 ini koneksinya ke al-baqarah ayat 100 ayat 46 alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun itu 46 45 ini tentang salat wastainu bisabri wassalah fa in wa innaha lakabiratun illa alal khasyin Minta tolong dengan sabar dan sholat. Minta tolong apa tadi itu? Dari terhindar fitrah insaniah itu. Itu berat. Kecuali orang khusus. Sama khusus itu orang yang hatinya yakin. Zona itu prasangka kuat. Annahum mulaku. Bahwa mereka mulaku itu simfa'il. Bukan fi'il modore. Saat sholat itu menjadi orang bertemu Tuhan. Wa nahum roji'un dan bahwa mereka itu saat sholat kembali menjadi orang yang kembali kepada Tuhannya. Di mana? Di Baitul Atik. Jadi terjemahannya itu bukan salah, cuman perlu dibetulkan. Di terjemah itu akan bertemu Tuhan, akan kembali. Padahal itu isim fa'il, bukan fi'il modore. Itu tidak salah, cuman perlu dibetulkan. Jadi pas sholat itu kita yakin betul menjadi orang yang bertemu Tuhan. Kenapa? Karena kita betul menjadi orang kembali kepada Tuhan. Di mana? Hadratullah itu, dalam Tuhan itu. Ya di rumahnya. Oh kok Tuhan berumah Pak? Iya. Kenapa emangnya? Filosof yang tidak mau Tuhan itu berumah. Kalau itu sama dengan makhluk, macam tahu saja ya, dia. Macam mana rumah Allah itu? Jelas kok. Al-Baqarah 125, Al-Hajj ayat 22 jelas. Wa tokhir Itu kalam Allah bersihkan rumahku kata Allah. Litoifina wal akifina wal rukain sujud untuk orang tawab, orang ruku dan sujud. Wa idja annal baita masabatan lin nasi wa amna wa takhidu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an baita litoifina wal akifina wal rukain sujud. Ingatlah ketika kami menjadikan Baitullah sebagai tempat menetap Linnas itu wujudnya mukmin ruh Linas itu bagi manusia itu orang sedang ada dalam manusia ini ruh itu semua ruh mau di tubuhnya orang Islam orang itu satu daripada Allah datangnya dari baitul atik tempatnya nah gitu jadi apa ternyata Tuhan tidak di mana-mana jangan ikut orang tak baca Al-Quran Tuhan tidak di mana-mana baca surah al-sajadah ayat 4. Baca surah Al-Hadid ayat 4. 3 dan 4. Kan? Huwal awal wal huwal awal wal akhir. Huwal awal wal akhir. Wadzahir wal batin. Wawa ala kulli syai'in alim. Huwal ladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam summa stawa alal arsy. Jelas kok. Masa Tuhan di gunung-gunung. Berani betul gunung letus ada Tuhan di situ. Masa gunung di laut, berani betul laut itu tsunami ada Tuhan di situ. Di situ itu kuasa Tuhan, ada para malaikat Tuhan. Malaikat melaporkan tempat ini banyak maksiat ya Allah. Allah setir di sana, sub meletus gunungnya, meletus itu lautnya. malaikat itu kuasa Allah. Bukan Allah di situ, bukan Tuhan di situ. Oh, kan ada ayatnya, Pak. Masa di sana wajah Allah, kemana-mana wajahmu menghadap nah, wajahmu, bukan mukamu. Ya, padahal disuruh menghadap ke sana, di mana ke tempat asal. Nah, di sana lah Allah, itu satu pengertiannya. Yang kedua, kalau misalnya wajah ini dihadapkan kemana-mana di situ, nah, oke, okay. kalau ente. Nyongkong pagi hari, ngadap ke bawah sana. Hah, di sana ke wajah Allah itu. Nah, coba, nah itulah. Jadi, wajah Allah itu, eh, apa Tuhan ndak di mana-mana? Sesiapa yang mau menghadap Tuhan, itu menyembah datang ke tempatnya. Di tempat itu, ketika datang ke tempat itu, namanya kita melakukan takwa. Orang yang sering betul, coba kita dengar baca buku-buku Pak Kures tentang ketika teks itu diungkap dengan isim fa'il itu betul, -betul pelaku asari sariqatu tuh. betul profesinya menjadi maling azani betul, profesinya pezina nah gitu betul, -betul itu dilakukan jadi muttaqin nah kita terakhir mengupas itu endingnya yang dibaca oleh qori tadi itu mengapa hanya empat empat itu yang dianukan gitu karena itu biangnya sebenarnya jadi tujuan kita Idul Fitri kembali ke fitrah sadari. Ketahui dulu yang negatif. Benar enggak puasa kita itu menghindari negatif itu? Kapan mulainya? Satu sawal kemarin, setatnya. Masih kita ikuti enggak hawa nafsu dunia setan itu? 13 maksiat batin itu masih kita perlakuin enggak? kalau masih, berarti kita tidak tidak berperikat sawal. Tidak ada peningkatan. Hanya kita melalui bulan sawal saja ya kan hanya melalui bulan syawal saja kembali ke fitrah ruhia baik jujur karena sebagai amanah Allah nah, senantiasa membaca yang disampaikan oleh dia ini ke dalam sini baca oleh kita baru kita bersifat yang lebih baik fatonah namanya lebih bijak tidak mudah ngejar seorang dan lain-lain nah baik kita kupas yang terakhir yang dibaca oleh Kori itu itu surah al surah Ali Imran ayat 133. Wasari ila min rabbikum wa jannatin samawati wal lil muttaqin. Besar balasannya, surga seluruh langit dan bumi dijanjikan kepada orang-orang yang muttaqin. Muttaqin itu orang-orang yang betul-betul melakukan ketakuan itu. Selalu hadir hatinya di bait di Baitul Atik, itu Baitullah, maka hati diintervensi oleh Allah Diceka, diseka Diseka sini. Antara baik dan buruk. Ditolong hatinya. Dikuatkan yang baik. Itulah orang mutakin. Siapa itu? Ternyata, kalau saya pernah ungkapkan di buku saya itu, itu adalah yang paling diimami oleh setan itu adalah sifat kikir. Sifat pantang kelintasan. Eh, sifat pantang kekurangan. Maka salah satu latihannya di bulan Ramadan, amalia kita adalah al-jud, memperbanyak pemberian. Latihan utamanya adalah tarawih, sholat tarawih. Karena sholat ini bukan ritualistik sembahyangnya, rukun dan bacaannya. Karena lo tak pandang rukun bacaan itu. Dalam membaca dan bergerak itu, hati hadir tidak di situ. Takwa tidak kita. Nah, maka yang paling diimami itu oleh setan adalah sifat kikir. Dilatih kita dengan memperbanyak pemberian, dikunci dengan fitrah. Zakat fitrah. Ya kan? Tak sempurna puasa sampai zakat fitrah dikeluarkannya. Maka pun kalau ada orang meninggal di awal Ramadan, itu wajib fitrah. Fitrah itu kunci saum. Nah, alladzina yunfiquna fis wad Memberi, menafkahkan hartanya di jalan Allah baik dalam keadaan punya maupun tidak punya. Nunggu kaya bila kita mau bersedekah kan? Tak sedekah-sedekah kita. Maka saya setuju Pak Ustaz Hajani dengan zakat profesi bulanan itu. Kalau di kampus kita ada yang mengkoordinir lebih bagus ada lembaga zakat yang kuitansinya bisa ditukar untuk bayar pajak? Kan ada. Kenapa kita itu tidak diurus ya? Atau lembaga kita itu bersertifikasi tidak supaya kuitansinya bisa untuk mengganti zakat? Kan nunggu kaya kita bila mau memberi orang. Begitu. Terus, wal kadhiminal menahan amarah. Tuh cirinya orang yang hatinya terpelihara tadi itu dermawan. Lalu dia dapat menahan amarah. Kemudian wal afina anin nas, memaafkan orang lain. Itu ciri hati telah diintervensi oleh Allah, telah disekatan dari fitrah insania telah diseka. Yang dominan fitrah ruhiyahnya. Baik lembut tutur katanya dan lain-lain. Yang payah ini jangan gini. Inna Allah Itu artinya apa? Allah suka dengan orang baik. Sudahlah kita menahan amarah, memaafkan dia yang bersalah, disuruh berbuat baik kepada yang bersalah itu. Ya kan? Bisa enggak? Kita pernah disakiti, mungkin difitnah atau apa, lalu kita disuruh memaafkan, lalu berbuat baik lagi, dirawat orang itu misalnya. Itu. Satu kan pernah kan ceritakan Rasulullah ada orang buta di pojok kota Madinah yang hari-hari itu hanya memaki-maki Muhammad. Setiap hari pula Muhammad itu datang, Rasulullah itu datang, menyuapi dia. Ngasih makan, berbaik dengan dia. Sehingga ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar menggantikannya, terasa oleh orang itu. Ini siapa katanya? Kok tidak sama dengan yang hari-hari ngasih aku makan? beda caranya, beda cara tutur katanya. Kemana yang biasa itu? Terus Syobakar mengatakan, engkau tahu enggak yang setiap hari ngasih makan engkau itu siapa? Memang siapa? Itulah orang yang juga setiap hari engkau maki-maki. Itulah Muhammad Rasulullah. Dia meraung nangis. Alangkah kalau ini bisa kita terapkan. Kalau ada pernah orang tidak berbuat baik kepada kita, biarkanlah. Hari ini kita sedang didera juga. Ada ada oknum yang tidak puas dengan kampus. Dan kita tahu betul sampai ketika irjen melakukannya, namanya terang benderang. Itu orang luar. Saya hari ini hanya bisa menyerahkan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah melembutkan hatinya. Dibalas juga tidak ada gunanya. Pelajarannya adalah, kalau bisa, kita juga begitu. Nah, kita yang telah terawat hati inilah yang berhak menyandang Idul Fitri kembali pada fitrah dasar kita yang baik, terseka kita oleh Allah dari sikap, atau dari sifat, atau dari fitrah insania. Kiranya ini menjadi bermanfaat untuk kita kemudian menjadi ruh atau menjadi batin dari perilaku kita hari-hari. Mari kita uh, terus meningkatkan diri. Ternyata saya rasakan ketika kinerja kita hati baik tenang, <tuh> kinerja kerja kita pun ternyata selesai. Saya di bulan Ramadan ini bersyukur kepada Allah. Ya, 400 halaman tebal buku, insya Allah selesai teredit. Antah Entah mau digunakan untuk guru besar atau setelahnya, tapi insya Allah terbit. Insya Alhamdulillah teredit semua. Nah, itu mungkin berkah. Mudah-mudahan itu betul tanda hati ini ditolong oleh Allah sehingga tenang gitu kan. Kalau hari-hari kuncinya kata Rasulullah itu bersolawat. Bersolawat itu bukan sekedar membaca sholat, tidak sama membaca sholat dengan bersolawat. Sholat itu hubungan umat kepada Rasul. Kalau sholat itu hubungan hamba kepada Tuhan. Kalau silaturahim hubungan mukmin dengan sesamanya, hubungan ruh dengan sesamanya. Sesama manusia itu namanya silaturahim. Kuncinya di sholat. Sholat itu mencegah keji dan mungkar. Fasa wal mungkar itu wujudnya nafs amarahlah lawama. Hanya sholat yang bisa menolong. Sebaliknya bukan sholat yang menolong. Tapi karena sholat itu adalah hadir hati di hadapan Allah, Allah lah yang menolong. Wasta'inu bisobri wassolah. Tadi itu. Kuncinya di sholat. Saat kita sholat itulah, di hadapan Allah itu ada wasilahnya. Sekaligus kita sebenarnya sudah bersolawat. Jadi bersolat itu begini istilahnya. Sering saya contohkan. Ibarat kita ngasih tulisan kepada anak. Suruh beli indomie. Atau yang merokok suruh beli rokok. Lalu anak bilang, tapi dia diam di pintu. Saya membeli indomie. Saya membeli indomie. Kira-kira terjadi tidak beli indomie. Tidak terjadi. Tapi ketika anak itu datang ke toko. Menunjuk itu indomie. Orang toko tahu ini beli indomie. Itu istilahnya. Jadi sholat itu kinerja hati. Wasilah Allah itu Muhammad Rasulullah s.a.w. itu ada di betul hati. Di sana beliau menunggu. Itu pengalaman para uli ambia. Dan pengalaman orang-orang yang diperkenalkan berjumpa beliau. Saya semula terobsesi dengan tiga fakta dalam buku-buku. Yang pertama Al-Ghazali. Dia mengatakan tidak satupun hadis yang kutulis di dalam kitab ini masuk Ihya Ulumiddin kecuali telah qad laqaituha ila rasulullah. Telah kutelakikan dengan Rasulullah. Artinya ya Ghazali bertemu Rasul. Yang kedua, di dalam kitab Khususul Hikam Ibnu Arabi bertutur bahwa nama dan isi buku ini adalah pemberian dari Rasulullah. Baca sulhikam. Artinya Ibnu Arabi bertemu di era modern. Guru saya, Profesor Doktor Syed Agil Munawar, bercerita di kelas saya tentang risetnya satu hadis yang dia terputus tidak sampai kepada Rasulullah, hanya sampai para sahabat. Lalu dilacak ke semua kitab. Tak ketemu. Ujungnya beliau datang ke Syekh Yasin. Sebagai apa? Imam Al-Haram. Beliau datang, katanya beliau, habis Isa datang, ketemunya itu setelah sholat Isa. Beliau langsung jawab, saya ada satu hadis. Cuman matanya saya lupa waktu itu. Tapi ingat betul ceritanya ini. saya ada satu hadis yang terputus, tidak sampai Rasulullah. Mohon petunjuk apakah hadis ini sahih atau tidak. Apa kata saya Yasin? Besok habis duha, setelah duha datang kepada saya. Saya itu kan orang Minang. Singkat cerita, habis duha, Sid Agil datang ke beliau. Jawabnya apa? Hadis ini sohena. Bertanyalah Prof itu. Dari mana Syekh dapat menunjuki saya ini hadis sohe? Kata saya saya bertanya langsung kepada Rasulullah. Apa artinya? Rasul itu tidak mati, wafat namanya. Terpisah di tubuhnya. Kalau mencari Rasul yang di Madinah, di Madinah itu tubuh kenabiannya. Rasulullah itu ada di Betullah. Menunggu umatnya untuk diwasilahkan kepada Allah. Semua para awli ambia ketemu dengan Rasulullah. Nah, Kalau kita baca hadis-hadis Padang Masyar misalnya. Semua nabi mengajak kaumnya untuk minta semangat kepada Rasulullah. Apa artinya? Para nabi telah bertemu dengan Rasulullah. Itu sehadat para nabi tidak menggunakan namanya sendiri. Sebelum Nabi Muhammad mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Umat Muhammad disuruh bersaksi asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Adam sudah mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada syahadat Ibrahim misalnya umat kaum Ibrahim ya. Kalau nabi-nabi itu bukan umat namanya tapi kaumnya. Hanya Muhammad yang punya umat itu. Umat Muhammad itu para ruh. Tapi tidak semua Muhammad berhak mendapat perlindungan Muhammad. Kenapa? ruh itu masuk ke tubuh-tubuh manusia, dalam tubuh itulah ruh menjadi kafir, tidak kembali kepada Rasul sebagai saksi di hadapan Allah. Maka dia tidak mendapat hak perlindungan Muhammad Rasulullah SAW. Tidak ada syahadat asyhadu alla illallah wa Rasulullah tidak ada. Semua mengatakan Muhammad Rasulullah. Para nabi juga begitu. Artinya apa? Jangan putus dulu oleh Anda bahwa Rasul sudah mati, Muhammad sudah mati, Rasulullah sudah mati. Itu tubuh kenabiannya. Sama seperti ruh. Maka di surah Al-Isra ayat 36, ruh bertanggung jawab. Tubuh mati, ruh tidak mati. Ruh itu wafat namanya, dipisah, tidak dimasukkan ke tubuh. Tubuh ditinggalkan ruh menjadi mati dia. Itu bedanya mata dengan wafat dalam kata Al-Quran. Jadi kalau Anda sudah memutus, Rasul mati, ya udah sampai jengking tak ketemu-ketemu. Lalu kenapa di akhir zaman ini kok masih ada juga orang bertemu dengan Rasulullah, bertemu juga dengan tempat yang di situ ada singgah sana? Dunia itu cahaya bukan cahaya seperti ini, bahkan matahari itu kalah terangnya. Ini tidak pernah ada cerita dalam buku-buku. Tapi mustahil orang yang menyebut ini ada tidak pernah melihat barang itu. Mustahil pula orang bercerita di situ Rasulullah bisa temui begini, tidak bertemu begini tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Tapi kalau Anda sudah memutus, maka bicara metodologi Islam, kedepankanlah metodologi Rasulullah. Di Amerika, mohon maaf ya, tidak ada sepotong Rasul pun di sana. Di Barat pun tidak ada. Nabi-nabi tidak -nabi ada lahir di sana. Jangan terlalu obsesif kita, kemudian seolah orang Barat yang paling pintar tentang Islam misalnya. Jangan salah kaprah. Ini tugas kita di Yain Pontianak. Ya. Kita lembaga keislaman. Back to Toriqoh Rasulullah. Dalam menyampaikan ajaran Islam. Nah ini sampai botak nih. Yang gara-gara baca buku tuh. Ya jujurlah yang udah para doktor. Ya, yang magister. Adakah ijazah kita itu bisa betulkan hati? Jujurlah. Tidak usah bula-bula. Di sini tercatat semua kok. Adakah setelah kita selesai sekolah itu perilaku kita? Pasti kena latihan kita beribadah itu yang menolong, bukan bukan intelektual kita. Ada pula bilang otak bisa berpikir, otak itu organ becek-becek, tidak -becek. bisa berpikir, ruh yang dikasih karunia akal, fikir hayal paham ilmu. Orang mati, orang tidur ada otak, tidak bisa ceramah, dia tidak bisa ngajar. Einstein itu otaknya di, di, diawetkan selama 20 tahun, diteliti selama 3 tahun. Tidak ada apa-apanya di situ. Kalau di otak Einstein itu masih ada kepintarannya, pasti sudah dipindah ke kepalanya. Josbus zaman itu kan zaman Josh Bush ditelitinya. enggak bukan otak yang pintar, ruh yang dianugerahi oleh Allah. Batin namanya, bentuknya akal, fikir, hayal, paham, ilmu. Ruh yang berfikir, maka bersihkanlah ruh kita. Kita ini ruh kita, kita bersihkan diri. Caranya hubungi Allah dan Rasul, hubungi Rob, terutama dalam sembah yang lima waktu. Kan kayak saya Pak Ismail kan pakai usoli, usoli pada zuri arba arokatin mustak Ia menghadap kiblat bukan muka. Allah tak butuh dengan muka yang peset. syarif gitu. Kenal tak pandang rupa, tak pandang amal. Allah pandang hati, pandang niat terutama minimal lima waktu hadapanlah hati mintalah tolong di sana sama-sama kita minta tolong supaya hati kita diperbaiki bukan hati yang diperbaiki wujud yang merasa dalam hati itulah yang diperbaiki Idul kita sendiri diperbaiki tertolong kita sehingga apa halus kita terseka dari fitrah insania baru namanya Idul Fitri. Maka kita beliau apa laisal itman, labisal jadi ulakin al man takwa huyazid. Nah, yang takwanya itu artinya yang kehadiran hatinya bertambah di hadapan Allah itu takwa namanya. Baru jadi mud takin, udah jadi takin baru tadi bisa ngamalkan empat itu. Dermawan, bisa nahan emosional, kemudian memaafkan orang lain dan berbuat baik kepada lingkungan. Itu yang penting. Empat perkara ini dalam hasil kita sebulan dapat kita lakukan insya Allah kita akan jadi baik itu sebab saya bilang kita tidak perlu menghaki masa lalu masa lalu itu punya perhargaan tersendiri punya dinamika tersendiri punya prestasi tersendiri yuk kita menatap ke depan kalau kita pernah tersakiti maafkan kalau pernah kita berbuat baik syukuri tingkatkan di masa kini tidak perlu kita oh, toleh kanan, toleh kiri. Sibuk kita menoleh ke belakang. Kapan kita mau ke depan? Nah, yang terakhir sekali, ikuti kemajuan-kemajuan atau perubahan-perubahan di kampus kita. Sebagai guidance, sebagai guide kita. Guidance semua kebaikan yang, yang telah kita lakukan. Perubahan-perubahan, ikuti. Ya, para pejabat sampai wadek misalnya, eh, apa, e-signnya diurus dan terapkan hubungi PT ID itu yang terbaru sehingga kita Januari 2021 launching Smart Campus mulai inventarisir dosen-dosen yang uh, belum mendapat alih teknologi dari kemajuan-kemajuan di -kemajuan, guidance harus menggunakan itu semua daring satu saat tidak hanya karena COVID para pejabat ke luar negeri tidak ada halangan ya kan bisa mengajar dari luar pejabat luar negeri tidak ada halangan untuk untuk beradministrasi juga bisa dari HP, bisa dari tab, laptop, ya kan? Artinya apa? Ini ikhtiar mungkin supaya kita tidak terlalu banyak alasan untuk mangkir dari kinerja kita. Saya juga terima kasih Pak Ismail dan kawan-kawan. Fuad sudah mendapat kemajuan yang signifikan menurut saya. Nah, kiranya menjadi apa? Sesuatu yang dilihat oleh teman-teman yang lain. E, pantau, terutama hak-hak mahasiswa ujian skripsinya, ujian kuliahnya, ujian proposalnya. Lakukan dengan daring. Hari ini tidak ada halangan. Sekali lagi, jangan karena COVID, hak, -hak mahasiswa eh, apa, terabaikan. Hanya sudah belum tentu. Kita lakukan secara fisik. Tak mungkin pula sudah kita daring pula kan? Secara apa, secara online pula kan? Gimana pula di rumah orang pakai betoga orang-orang? Nah, gitu. Mudah-mudahanlah new normal ini ya kita kita ikuti protokoler uh, covid-nya himbau ke kampus pakai masker semua di semua fakultas kasih air kalau perlu di semua ruang di ruang prodi itu kasih air cuci tangan nah gitu uh, masker namanya kita lengkapkan langkah untuk ikhtiar saya dan keluarga serta sulsel sita kami di Kalimantan menyampaikan uh, selamat idul fitri selamat menikmati kembali kepada fitrah yang baik. Kan? E, tentu saya sebagai manusia, keluarga kami juga sebagai manusia, tak luput dari hilap dan salah. Kenapa? Al-insan mahul khotok itu jelas tuh. Al-insan manusia itu tempat ruh menjadi salah. Nah, tempatnya menjadi salah. Nah, Ramadan dikasih latihan. Ibadah kita disuruh tambah. Sholat terutama. Dengan riadoh. Qiyam Ramadan sebagai pengganti Qiyamul lain. Mudah-mudahan Qiyamul kita setelah Ramadan juga seperti Qiyam Ramadan yang kita lakukan. Mohon maaf, zahir dan batin, besar kecil, sengaja dan sengaja, mohon dimaafkan. Kita los zero to zero ya. Mohon maaf batin. Sementara begitu, nah kalau ada yang mau tanyakan boleh satu pertanyaan. Pak Ismail, itu siapa tentang apa kebijakan itu apa? Ini yang hadir 54 orang ya? Ya pak, 54 orang pak. Di mana? 54 orang. Tadi 57. Ya, 54 orang. Kalau tidak ada, saya akhiri ya. Iya pak. Terima kasih atas perhatiannya, Pak Ismail, Pak Arjani dan kawan-kawan. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang berkenan di hati mudah-mudahan yang baik bermanfaat untuk kita uh, bersama. Bila taufiq wal hidayah, wallahul muwafiq ila ummi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Haji Syarif MA yang telah menyampaikan sambutannya dan tausiahnya pada pagi hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan berguna bagi kita semua dan dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, demikianlah acara halal di Halal virtual dan peringatan hari lahir Pancasila keluarga besar Fakultas Usul Din Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Pontianak pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kesalahan. Andai kata padam pelita, gelap gulita di malam hari. Andai ada terlanjur kata, maaf dipinta setulus hati. Minal Aidin wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan kepada Bapak, Ibu Wadik Tiga Bidang Kemahasiswaan Fakultas Usul dan Adab dan Dakwah Ibu Dr. Haja Fitri Sukmawati, psikolog untuk menyapa Bapak Ibu sekalian. Silahkan Bu Fitri. Terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rektor, kemudian eh, Dekan Febi, Dekan Fuad, para dosen yang hadir di sini, mohon maaf air debatih tak kubawa Allah tak buka Karim eh uh, semoga uh, kita kembali lagi ke fitrahnya dan uh, kita semua menjadi orang-orang yang selalu uh, bisa memberikan manfaat pak rektor terima kasih sekali atas uh, hadirnya waktu beli bapak yang bisa mengisi ke acara halal-halal kita walaupun kita virtual uh, kita masih napak semua dalam keadaan sehat semua semoga kita selalu uh, sehat dan Kondisi seperti ini tetap menjadikan kita tetap semangat dalam hidup ini, dan bisa memberikan yang terbaik buat keluarga kita, rumah kita, yen kita, keluarga besar kita, dan kementerian agama. Semuanya, terima kasih saya ucapkan kepada semua peserta yang hadir di sini, mengikuti acara halal bihalal ini. Walaupun virtual, tapi kita tetap bisa bertemu. Siapa. Insya Allah nanti. Di hari Jumat kita akan bertemu langsung Tapi tetap dengan protokol Kesehatan yang tetap ada Sehingga kita bisa menjaga semua itu Dan selalu menjadi terbaik Buat kita Terima kasih saya ucapkan juga kepada Panitia semua yang Menyukseskan acara ini Kepada semua yang hadir Itu saja dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sampaikan pengumuman Besok insyaallah kita Halal bihalal Institut penceramanya Insya Allah Pak Ses Ibzen okay. Bapak Muhammad Tamrin Insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan kiranya yang berhadir hari ini minimal dapat hadir juga besok yep. besok akan da dibagikan dari eh uh, AUAK mungkin dibagikan anunya linknya ya terima kasih terima kasih Pak Iya, silakan Bu Fitri Sumawati untuk memandu salam sapanya untuk para pimpinan. Saya izin pimpinan boleh ya? Iya, siap. Ya, 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 boleh Pak Rektor, izin ya. Bapak. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum. Salam Pak Rektor. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara-saudara ya, uh, di Fuad, Terima kasih hari ini setelah hadir mungkin kita bisa saling menyapa saling mengucapkan uh, minal aidin mawaidin untuk keluarga besar kita semua uh, ada semua dosen-dosen ad, LB juga banyak yang hadir baik dari PI BK kemudian mahasiswa-mahasiswa yang ada rumah kita juga banyak yang mendukung acara kita kali ini. Uh, ya. Semoga nanti kita semua selalu sehat, walaupun nanti kita amin. harus uh, masuk ke kampus, tetap dalam kondisi sehat semua. Gitu. Amin, Jadi amin. Yang lain ingin menyapa juga, Buria silakan silahkan ah, menyapa. Ya, terima kasih. Maaf zahir batin, takabalallahu minna wa minkum, minna wa minkum, ya takabal. Okay. Ya, mohon maaf ya, nono. Ya, Mungkin itu. senyuman saya, tingkah saya, omongan saya dengan kemaafan Bapak Ibu membuat saya lega dan semoga kita dipakan sayang oleh Allah. Amin. Terima kasih. Silakan, Pak, ada lagi yang ingin menyapa saudara-saudara kita semua, keluarga kita. Ipa. Ya, silakan Wipa, Bu Pro KPI. Halo. Mohon maaf lahir dan batin. Eh, minta halanya apa semuanya. Terus yang sengaja mau tuk sengaja uh. dimaafkan dari nol kita nol lagi semuanya. Dan berharap hari Jumat kita kumpul lagi kumpul ah. bareng semua ya. Amin. Ba yeah, and... bu. <laughs> <laughs> buat Indomie telok kah? buat Indomie telok Ya. <Yeah>. Ada lagi silakan kalau ada yang mau menyapa. Dasan-dasan mungkin. Ibu Senat, eh Bu Sekretaris Senat mungkin Bu cucu. Iya iya. Ayo Bu cucu. Eh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum. wabarakatuh. Minallah indi nol nolkan jin, dan batu. Ya kita nolkan seperti tadi kata Pak Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan kita bisa berharap bertemu kembali. Amin. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk seluruh panitia ya Bu Fitri sudah menggagas silaturahmi virtual. Senang kami bisa bersuara lewat zoom ya, ruang zoom. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Asif. Kalau mau menyapa. Ibu, Pak Bob katanya mau nikah, Bu. Alhamdulillah. Berarti kita bisa ketemu sama anak nih. Kayaknya cuma undang 10 orang, bu. Wah, ya Pak nih, mana klarifikasi Pak Bob nih. Open house, Bu, di rumah main-main ke rumah. Oh, Nanti kita jadwal ya, kita jadwal kita. Ya, Bu. Boleh. Kami udah siapin kue enak undangan sekalian Pak Bob. Iya. Jadi enggak letih ngirim-ngirim undangan Pak Bob. Iya. Mohon maaf batin semuanya. Semoga kebaikan dan keberkahan selalu menyertai. Amin. 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 Boleh dasar-dasar yang lain, dasar LB maupun dasar silakan kalau mau mengucapkan atau mau say hello kepada kita semua. Kiki mana Bu Kiki? Oh. <laughs> mana Bu Esti, Bu Santa? Ya, ada Pak Siva, ada Pak Hefni. Pak Siva, selamat ya. Akhirnya. Oh iya, tuh belum. Dan semoga tambah 40 hari ke depan. Rumah ya, ya? rumah. Terima tamu lebaran. Ya, masa pedas sih, Bu. Berarti boleh ya nomor satu Bu Fitri. Boleh. Nomor satu Bu Fitri, nomor satu Bu Fitri. Fitri. boleh, boleh, boleh kalau hari Jumat boleh ya. oke Saya Ibu izin berbicara perwakilan oke, dari mahasiswa. Ya, silakan dari mahasiswa. Oh, komo, ya, silakan. Hmm. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi, mewakili kawan-kawan mahasiswa, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, 1441 Hijriah. Takabal Allah minna wa minkum, takabal karim. Semoga dengan Ramadan kemarin, Allah terima segala amal ibadah kita, serta kita bisa menjadi pribadi atau muslim yang bertakwa. Saya ucapkan terima kasih atas uh, terselenggarakannya kegiatan ini. Semoga bisa mempererat ukhuwah kita, keluarga besar Fakultas susuludin, Adab dan Dakwah sehingga kita bisa saling mendoakan, bisa saling mensupport, bisa saling tolong-menolong dalam kebaikan walaupun kita terpisah oleh jarak tetapi hati kita selalu terikat di manapun berada. Saya merindukan belajar uh, bertatap muka langsung dengan dosen-dosen saya yang saya sayangi dan saya cintai karena Allah. Semoga semuanya para pimpinan, uh, para staf dan para guru-guru kami dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan usianya dan segala kegiatannya. Terima kasih. Allah hafiz warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasifah, mana pasifah nih? Di Pro Wala, nyakat, nyakat, bob. katanya Bob mau Pasifah gak pernah muncul. Iya, pasifah mana nih? Pasifah rindu semua nih, kayak siapa? Pasifah, Siva. Puasa empat puluh Oh, oh itu maksud Pak Saharunya Allah Barakallah Barakallah Ah ini Bu Santa Bu Santa oh, Pak Ibrahim Pak Ibrahim ada Pak Ibrahim Salam Itu Bu Santa Bu Fin eh. Bu Santa Bu Santa, oh, Santa. Silakan Bu Santa Foto ya. bersama yuk Alhamdulillah Apa Foto ya. bersama yuk Oh iya foto, yu, foto, foto mau, Jangan lupa bawa foto Berapa slide tuh Pas, pas yang foto. Pas ah, Bu Hesti ada. Pak Sahri mana nih? Ah, Pak Sahri lagi dicari. <laughs> ya, nasi, Sari. Ya, nasi. Sari. Pak Sahri. nasinya. Mana nasi. Pak Gito nih, Pak Gito. Nasi bungkusnya Pak, Sari. Pak Sahri. gua lihat jari Pak Sahri terus, Nah. Nasi bungkusnya Bu Kangen sama nasi Jalur, bungkus. Pak Sahri <laughs> Nanti lah hari Jumat Bu ya? Insyaallah ya Jumat ya kita ketemu lagi. Salam. Sama rindu juga okay. ya dengan kampus kita tiga bulan kita hampir tidak ke kampus. Oh, ke kampus. Siap, yang basah basah siapkan cuci tangannya karena ruangan basah banyak sekali kita. Nggak tahu Bu Santa tuh embernya gimana ember? Lu aman kemarin pernah pernah ke kampus aman. Oh, Alhamdulillah. Ya,